Bajukun. Hei, yang benar aja dong. Ini dokter cinta, bukan Mbah Dukun. Situ bisa lihat nggak sih? Pantesan aja pakai kacamata. Dokter, bukan Mbah Dukun, weh. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Senekam mat kamit mulut Mbah Dokter baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien ditium. Setan kumat, setan mencuri, setan mencuri, setan mencuri. Mbah Dukun, kawan juga dokter yang sudah mabuk cinta. Masih melihat kekayaan mata di mobil ada dokter gila-gila. Tolong Mbah Dukun. Tiduran ya? Kenapa nih? Parah nih. Kita pas bejuran itu, makanya kalau ada ikan tuh jadi makan mentah. Maksudnya gak gitu deh. Mbah Dukun, tolong lihat anuku. Apa mungkin si Lolo menjadi milikku? Paling utama kepada Tuhan yang maha kuasa, semoga cinta kami abadi selamanya. Mbah Dukun sedang ngobati pasiennya. Gerak-gerak lagi nih badanku. Konon katanya sakitnya karena biduran. Sampai komat kami mulut batuk kuda dengan segelas air putih lalu pasen di sebur. Kita komat TikTok guys. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Pergilah kau dengar, jangan ganggu. Siapa perlu tekat ansang tak perlu ini. Bajuku tolong juga saya yang sedang mabuk cinta sama si lele anak kepala desa yang membuat aku tergila-gila. Kayaknya mau, kayaknya harus masukin itu deh ke RSJ ya. Itu udah terlalu kumat itu Mbah Dukun aja nggak mempan, apalagi dokter cinta. Pasien nggak gitu mah nggak kuat ini, nggak kuat ngadepinnya. Ada suara jambut. Mbah Dukun, tolong lihat jodohku. Apa mungkin si lele menjadi milikku? Mbah Dukun, jampi-jampikan aku. Apa mungkin si lele semakin cinta padaku? Kepada aku pertama, kepada Tuhan yang maha kuasa, semoga cinta Lolo abadi selamanya. Mbah Dukun. Waduh, pingsan Mbah.